Okay guys, jadi hari ini gue lagi ada di taman apa ya, lapangan banteng. Dan ini hari Minggu, tanggal 30. Dan cukup rame ya, bisa kalian lihat antriannya no. Antriannya panjang banget, jadi kalian harus pakai apa ya, pakai KTP atau tanda pengenal. Nanti dicek suhu di sana dan nanti cuci tangan dulu di sana. Pokoknya antri dulu deh, panjang juga sih lumayan. Oke, jadi gue pilih lapangan banteng ya karena gue penasaran aja gitu gimana lokasinya, karena gue baru sekali kesini. Dan ternyata cukup bersih ya, cukup bagus sih. Tapi dia nggak boleh ke dalam sana sih kayaknya. Soalnya ditutup ya, kita lihat ya. Oke, jadi ini di garis. Kita nggak boleh masuk ke dalam, tapi lu boleh masuk anjir. Mungkin ada pintu lain kali ya. Coba kita muter-muter dulu. Oke, kali ini gue lagi mau cobain sebenarnya ini kamera 60D. Kali ini gue lagi nyobain lensa 24mm f2.8 STM. Oke, kita coba muter ke sana kali ya. Kita cari jalan masuk ke dalam. Ternyata nggak boleh masuk. Tadi ada orang iseng aja sih masuk kayaknya. Semuanya di garis polisi. Oke, kali ini gue lagi pakai Canon 60D. Sekalian apa ya, hunting aja sih buat contoh foto dari lensa 24mm yang lagi gue pakai sekarang. Dan ternyata kalau pakai autofocus dia cukup lama juga ya kalau buat foto. Ya wajar lah, lensa 1 juta umat. Sekarang mau coba ngambil gambar dari depan.
ngambil gambar patungnya ya. Mana? Bukan. Yang gendut. Enggak tahu dah, gua enggak lihat. Hah? Cing kabelnya panjang banget. Ini gua mau ngambil gambar dari kelihatan rumput-rumputnya. Kurang ke tengah kayaknya ya. Anjay, keren juga ternyata. Kalau kalian mau kesini gratis ya, cukup bayar parkir aja 5.000 atau 10.000 buat mobil. Tapi kalian harus dites dulu, pintu masuknya cuma satu, sebelah sana aja tadi, soalnya ini ditutup. Kalau keluar sih bebas ya, mau dari mana aja, karena biar bisa terkontrol sama petugasnya gitu. Lagi ada yang bikin TikTok nih, drama TikTok. Sekarang nungguin orang lewat ya. Gue pengen ngambil, ada subjeknya di tengah. Anjing, gak lewat-lewat.
Anjing itu orang boleh masuk. Ya nanti ntar tangkep-tangkepin. Malah di sini pasangan semua lagi, gue doang sendiri. Paling segini aja kali ya video kita kali ini tentang hunting menggunakan 24mm. Dan gue juga udah kelaperan nih, kayaknya udah sore. Gila kalau sendiri ya, gue orangnya jarang ngomong guys sebenarnya. Apalagi sendiri kan gak ada teman ngobrol. Gak biasa ngobrol. Jadi ya mohon maaf aja ya kalau jarang ngomong. Dan kondisinya juga udah sore. Kata petugas sih maksimal itu 1 jam. Tapi ya gak ada yang tahu ya kan mau berapa jam. Dan ini tutupnya jam 6 ya, kalau kalian mau kesini jangan sampai, maksimal itu jam 5 lah kalian kesini ya, sebelum ditutup pintu masuknya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya guys.